kurang semangat banget. Sekali lagi selamat sore semuanya. Oke, dan hari ini kami dari OPJ dan Gas Ice akan menampilkan Google Five. Google ya namanya, Google apa Google? Google. Nah, ini biasanya Google tahun berapa? Ah, yang jawab 8 tahun berarti udah tua. Nah, kalau gue nggak tahu. Iya, Google itu tahun 80-an ya, benar ya, berarti kan? Berarti ini yang nonton, berarti ini anak-anak kecil nggak ada yang tahu nih, kenalin nanti ada Google Five. Berarti, pokoknya ntar nih Google Five ini sembari kita bersiap-siap nih sudah ada, udah ada senjata-senjatanya, pasti bakal keren banget. Dan juga nanti kita bakal menghadirkan Google Robonya, coy. Robo gede, keren abis pasti ya. Makanya jangan kemana-mana. Ayo yang jauh mendekat, yang dekat merapat, yang rapat menonton, yang menonton saya ucapkan terima kasih di sini. Ya, biar apa? Oh rame dong, rame. Gitu. Ah, sepi banget nih. Aduh. Oke, sambil kita menunggu, sepertinya di belakang masih masih bersiap-siap sepertinya. Bro masih siap-siap ya bro ya? Ya udah, gue panjangin aja deh. Padahal tuh gue sih cuma 2 menit nih, seru. 2 menit. Ngapain nih? Yaudah. Ya, pokoknya Google Robo itu, kalau penjelasannya adalah Google Robo itu adalah Dai Sentai itu di tahun 1980-an. Itu dia Dai Sentai ke-6, bener gak? Bener kan Dai Sentai ke-6 ya? Urutan ke-6 dan pertama kali yang ada di Indonesia. Ditayangin di Indonesia, bener? Bener banget, nah yang bilang bener biasanya tuh yang nonton tuh. Oh, udah nontonnya juga, oh cakep abis, mantap. Dia depan gitu, wah Google Five, gila gitu. Oh, maaf, fix banget, fix banget. Oke, ini masih nunggu, masih lama gak nih? Waduh, sebentar, dicek dulu. Oh, masih siap-siap ya, sepertinya di sini. Oh, si Google Pink-nya katanya masih make up-an dulu katanya. Kan pakai helm, helmnya make up-in gitu, biar kelihatan cantik gitu. Oh iya dong, biar lebih terlihat cantik dan menawan gitu kan. Mana nih? Belum nih? Belum mulai juga nih? Oh, Google Robonya skrupnya dia kendor katanya. Ntar dulu lagi bener-bener skrupnya kendor katanya. Ya skrupnya kalau kendor kan ntar jalan gini-gini dia kan. Malah menjatuh gini-gini kan gak lucu. Wah, kacau banget nih. Apa lagi nih? Kenapa lagi? Oh, pesawat nih, bensinnya belum ada. Bentar dulu, disini dulu. Eh, kamu ketawa aja emang ngerti Google Five? Omanya gak pernah nonton. Pas Google Five muncul, mungkin saya itu masih dipikirkan untuk dibuat. Jadi masih dipikirkan, jadi saya belum pernah nonton. Ini kebetulan nih langsung teman-teman saya langsung bikin, wah keren banget ya pokoknya deh. Ada berapa tuh kemarin tuh sempat dikasih tahu soalnya ada 50 ke 80 episode gitu. Sampai ada tersanjung 6 juga lewat tuh. 1, 2, 3, 4, 5, 6 lewat tuh tersanjung tuh. Wah gila banget ya. Nah, masih ada lagi kan nih? Coy. Udah belum nih? Oh nih kalau saya live report nih di sini nih. Google Robonya kita lihat tingginya 55.555.000 meter. Wah, gila lu. Tapi dipendekin. Di skala 1 banding berapa puluh juta ribu gitu kan. Wah, itu masih keren banget tuh. Pada penasaran kan? Weh, saya mau bisa lihat tuh. Weh, ada banyak. Weh, tuh. Kayak ada yang bisa lihat. Gak, kita sambil menunggu kan cicat dulu gitu. Mungkin ada yang ingin bercerita tentang Google Robo yang dulu kan pernah nonton Google Robo gitu kan. Google ya? Ya malu lah saya anak IT gitu kan. Biasanya searching di Google gitu kan. Google agak susah sih sebenernya. Kata-katanya, aduh saya juga bingung ngomongnya sebenernya. Udah belum nih? Nih penontonnya udah ada 55 juta orang nih kayaknya di sini nih. Wah gila, udah pada pengen semangat banget nih pengen nonton Google nih kayaknya nih. Udah siap belum nih Google-nya nih? Udah siap belum nih? Wah, mana nih? Udah siap? Oh, belum, bentar. Kunci 15-nya lagi hilang, bentar ya. Scrum-nya lagi hilang, bentar. Tuh, usada. Udah nih? Wah, gila tuh. Wah, ntar gue pokoknya di sini nanti ada Google Robo-nya ntar salto. Wah, salto, jumpa lintang kayak udah lumpi. Nanti aja.
Yakin aja, pokoknya kita beda sama yang lain. Wow, udah keluar tuh satu. Wow, mantep abis. Mana lagi nih, keluar lagi nih. Coba saya tengok dari sebelah sini. Kita lihat. Wow, dari sini udah ready nih kayaknya nih. Wah, gila udah ready banget nih kayaknya. Oh ya udah, langsung aja siap-siap kita untuk menantang Google Robo. Google Robo. So, Sarmen, dipersilakan. Diceritakan terdapat kumpulan ilmuwan-ilmuwan jahat yang berencana untuk menghancurkan segala kehidupan dan peradaban yang dibangun manusia di bumi. Kumpulan ilmuwan jahat ini membentuk kekaisaran Dark Science Desdark yang dipimpin oleh Führer Tabu. Untuk mewujudkan tujuannya, kekaisaran Desdark mengutus seorang jenderal yaitu Desgiller dan ajudannya Mazurka untuk menginvasi bumi pertama kalinya. Apakah kelima Google Five dapat mengalahkan mereka? Saksikanlah tayangan yang berikut ini. Sangat bagus sekali, dan jangan lupa untuk mengajak saudara-saudaranya agar datang tetap ke Battle of the... Waduh, itu apaan? Iya. Monster, wawancara dulu ya. Salah gini, Bin. Monster, kita takut. Ada monster. Tidak ada monster. Ada monster lagi. Ada monster, saya takut. Aduh, ya enak banget. Iya, mas, sorry, mas. Ayo sekali, ya, temennya. Iya, aduh. Iya, ini gue ditangkapnya malu ya, aduh. Aduh, gue ditangkap, kan.
berhadapan doang sih. Wes. Sampai di situ masa jahat. Wih, kami adalah Kumpul Five. Wih, oh monster, izin dulu ya, ngejelasin dulu ya, tenangin dulu. Oke, okay. Oke, okay, ini dia kita mau sangat cantik sekali soal gayanya. Lima orang Kumpul Five langsung mau ke posisi kita hari sana. Oh monster, ini kan oh monster, kita wawancara dikit. Gila, oh monster keren banget ya, keren banget ya monster ya. Tuh, gila tuh, presisinya sangat bagus sekali. Warna merah, hitam, biru, pink, dan warna kuning. Wow, my god, keren banget sumpah. Eh, oh monster, tuh lagi tuh, tuh gayanya. Wah, oh, main sini oh monster, sini oh monster, sini oh monster. Wah, wow, monsternya ada-ada oh monster. Oh gila, kita main sini aja oh monster, ngatin tuh. Oh gila. Wow, keren. Lanjut. Wow, gila. Wow, gila. Wow, gila. Monster. Gila. Coba lagi, gimana lagi? Wow, gila. Wow, gila. Keren banget, kok monster. Kayak zaman film-film gue zaman bocah dulu loh monster loh. Sini tangkap lagi dong. Tangkap lagi kan udah. Tangkap lagi gua. Lihat, dia gagal yang mulia. Bodoh sekali. Nah kan, aku tuh yakin sama dia. Oh ya mulia juga. Jadi terjumpa. Siapa mereka? Bodoh sih yang mulia. Yang berhubung itu terpaksa media. Oke, saya melaporkan dari langsung tempat terdapat perkara sih kita di sini, bang. Dipimpin oleh Om Kumis, kita ada di sini. Oh, Om Kumisnya serem banget di dalam. Aduh, saya juga sampai takut di sini. Waduh, dia ketawa lagi kan, yang wanitanya nih. Wah, Om Kumis tuh serem banget, Om Kumis sumpah. Sumpah lo serem banget, Om Kumis. Matanya tatapannya. Waduh, nah ini lagi nih ada tanda-tanda pakai baju hitam, selendangnya warna merah, serem amat. Yesterday, you said tomorrow.
So just do it! Make your dreams come true! Just do it! Some people dream success while you're gonna wake up and work for that. Nothing is impossible! You should get to the point where anyone else would quit, and you're not gonna stop there! No! What are you waiting for? Do it! Just do it! Yes, you can! Just do it! If you're tired of starting over, stop giving up. Dia, dia butuh sekali yang mulia. Kok tahu kamu? Saya suka posisinya, menantang. Terima kasih, Didalibo. Yang mulia, mereka. Kali ini tantangannya apa? Ayo kemari. Teman-teman, kalian siap? Siap! Gue jadi bangga, sumpah keren banget. Itu ngapain masih di situ, lu udah kalah eh? Wah, no way, no way. Waduh. Bukan skenari dan jadikan dia raksasa. Baik yang mulia. Waduh, dia jadi gede berpisah. Wah, monsternya jadi gede berpisah gila. Wah, ini susah nih, susah dilawan nih. Hidup lagi. Hidup lagi, ini pasti gue yang mau jahat. Gimana cara menghadapi monster raksasa? Ayo penonton semuanya, bantu saya untuk memanggil Guy Santa Google Fun. Teriakin bareng-bareng, Guy Santa Google Fun. Google Cesar! Oke,
Wah, gila. Gogoroba bersiap-siap untuk bergabung. Thank you.
Mas, ini mana? Mau lihat?